baru dipanen ya. Ini dari jenis lebah sarang kansas. Ini polennya kita pisahkan dulu. Masih ada lebah. Lebah madu trigona. Ini agak bening ya. Ini dominan nektar karet ya. Ama-ama. Tahu. Di polen ya, kita jangan diperas. Ah, semestis ya. Mohon ya. Oh. Enggak. Nah, kembang lah, taruh dulu main. Halo. Ini dia yang kita akan cross ya. Ini dari jenis lebah pentralis. Rasanya kelihatannya beda ini sama Sarawakensis. Ini manis. Ini ya. Woi, ini warnanya hitam ya. Dek. Bujol pinggan. Dipisahkan dulu warnanya ini hitam ya. Hitam. Cepat. Mak, bujur pinggirnya. Nak kembe. Ini hitam itu ha, kelihatan tuh kan. Enggak ke hitam. Ulang nih warna-warna. Nah, bentar. Kacoy. Kita coba dulu, singkan dulu yang ini. Ini warnanya ya kan, kalau di mak apa nanti kelihatan ini warnanya hitam, bukan hitam ya, apa namanya ini sih mak. Nah, kita taruh sini ya, kamera. Nah, hitam nanti kalau di botol agak hitam deh nih biasanya ya. Nah, ini kan hitam kemerah-merahan.
Hei. Bisa kan? Nah, ini warnanya. Nah, dibandingkan ini kan. Nah, ini. Ini bukan rekayasa ya. Ini perasan. Di sini propolis. Kita lanjutkan ke sini. Ini agak bening ya. Ada lebahnya sini. Ini ada betulan, kita pisahkan dulu. Dia agak encer ya. Sudah musim panas. Ini dari 25 sarang. Belum tahu ini berapa apa. Berapa kilo. Hasil dari alam langsung, bukan yang diternak.
dari gue pipet. Nih ada petualang ya. Mantap ini propolisnya. Udah banyak ya. Tiriskan dulu yang ini, saring ini warnanya agak beda karena mungkin ada yang merah itu, merah kayak hitam-hitamannya, jadi beda yang kayak gitu. Bikin sini yang pas ya. Sekarang yang ini yang barusan kita panen. Ada pipolen. Lumayan ya. Bencer ini. Saring. Oke, ini dia kan, udah menghitam dia. Segini dapat dari 25, kurang lebih 25 sarang bambu. Ini propolisnya nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.